pagi Sobat JMG, balik lagi dengan kita vlog dari JMG Variasi Malang. Kali ini vlog ingin yang saya sampaikan adalah seputar custom plat nomor mobil. Nah, seperti apa? Nonton terus ya vlognya dari JMG Variasi Malang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis. Thank you. Oke, Sobat JMG. Kali ini di JMG itu sudah ada custom plat nomor mobil dan berbagai macam untuk variasi dan modelnya. Nah, di depan saya ini adalah tipe yang premium. Seperti apa, itu nanti saya jelaskan. Untuk selanjutnya, ini ingin saya sampaikan yang model standar dulu. Contoh-contohnya, yuk kita langsung ikutin ya. Oke, ini adalah custom plat nomor yang model standar. Saya mulai dari yang paling ujung. Ini model standar. Standarnya dia tapi custom ya, untuk plat nomornya sendiri. Ini udah beda dengan model standar yang original dari kepolisian. Ini dia lebih besar. Untuk warnanya dia satu warna. Ini warna hijau, nomor satunya juga dia custom. Untuk yang selanjutnya, ini model standar. Ini model standar, warna standar. Untuk logo yang di pojok dari polisi juga ada ya. Jadi masih aman saat berkendara di jalan. Ini banyak yang request yang model ini sih, daripada yang model lainnya. Untuk yang next selanjutnya, ini kombinasi, jadi ada tepian, ada tambahan tepi di bagian tepi ini, garis. Selanjutnya yang di dalamnya, modelnya dia ikut seperti ini, cuman bedanya yang bawah ini dia lebih kotak, sedangkan yang ini dia lebih melengkung. Untuk yang bagian tengah, ini model huruf dan angkanya hanya di bagian samping seperti ini, dan ada variasi custom tulisan. Jadi kalau ingin ada custom tambahan nama atau gambar juga bisa. Sebelum direm yang muncul adalah huruf dan angkanya saja, jadi kalau waktu direm tulisan JMG nya baru muncul. Untuk yang selanjutnya, ini model standar sama, hanya saja dia warnanya biru. Sama ya. Untuk yang selanjutnya, itu huruf sama angkanya ini lebih custom. Ini nggak standar lagi, jadi lebih dimodel. Untuk warnanya dia pakai warna pink. Selanjutnya ini adalah warna blue eyes. Jadi kombinasi antara putih dan biru, ketemunya warna biru lebih terang. Ini juga sama modelnya seperti yang tadi yang N16HT. Ada garis pinggir dan tebal yang di tengahnya. Ini warna blue eyes. Ini juga salah satu favorit yang customer JMG request. Nah Sobat JMG, ini saya beralih ke custom untuk plat nomor yang tipe premium. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Ini yang bagian atas sudah ada tipe yang timbul. Ini namanya Crystal Chrome 7 mili. Bagus ya. Ini timbul di bagian luar, nyalanya di bagian dalam. Untuk yang bawahnya, ini adalah chrome tipe Singapura. Jadi ini barangnya impor. Dia timbulnya nggak terlalu besar seperti yang contoh di awal tadi. Ini lebih kecil, tapi tetap masih premium dan eksklusif. Untuk yang logo bulan dan tahunnya, ini lebih kecil dari yang atas. Untuk yang bawahnya, ini adalah tipe chrome piramid. Kenapa piramid? Karena bentuknya sendiri dia lebih seperti piramid ya. Jadi ada lancipnya di sisi tengah. Nih, kayak gini, sisi tengahnya ada lancip. Di bulan dan tahunnya juga sama, ada lancipnya juga. D
Dari tiga ini saya juga banyak yang sudah request. Yang ini dan ini favorit. Untuk mobil-mobil yang tipe large, yang besar-besar, itu banyak request yang tipe seperti ini. Ini bawahnya, ini tipe terbaru, yaitu adalah chrome dalam. Beda dengan lainnya ya, kalau ini sistem di dalamnya dia sudah ada chrome-nya. Nyalanya warna putih, di custom dua warna juga bisa. Untuk bulan dan tahunnya sama, chrome dalam juga. Ini bahan semua akrilik ya, yang saya infokan dari yang model standar tadi dengan yang premium. Ini semua bahan akrilik. Dan ini yang paling penting nih, untuk custom plat nomor di JMG ini bergaransi ya. Garansinya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ada putus, kita replace baru. Untuk yang terakhir, ini adalah tipe kristal. Nyala putihnya dia lebih terang. Jadi kristal lebih bagus dari yang model standar tadi. Untuk custom warnanya ini bisa dua warna, jadi bisa putih, saat direm juga bisa ganti warna merah. Terserah, untuk direm pengen warna merah bisa, warna biru bisa, mau blue ice juga bisa. Sesuai dengan request dan kesukaan customer masing-masing ya. Oke, untuk proses pemesanannya ini enggak terlalu lama, hanya 3 harian sampai 4 hari. Untuk sistem pemesanannya nanti tinggal kita foto plat nomor yang ada di mobil, lalu desainnya nanti tinggal pilih aja. Untuk pemasangannya sendiri juga gampang, nggak lama, nggak satu hari juga, cuman sekitar 2 jam aja. Untuk customnya ya seperti ini yang ada di JMG untuk tipe premiumnya. Oke sobat JMG, sekian vlog kali ini tentang custom bagian eksterior, lebih tepatnya adalah custom plat nomor mobil. Jadi kalau yang ingin custom dengan selera masing-masing, bisa langsung ke JMG Variasi Malang. Thank you.